Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, pecinta Al-Quran, semangat dan bahagia. Bertemu lagi bersama Bu Iwin di Al-Madani Islamic School, membangun karakter dan kompetensi. Teman-teman, kali ini kita akan bermain di sentra main peran. Di sentra main peran, kegiatannya yaitu kita akan mempraktekkan cara mencuci piring. Sebelum memulai kegiatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yuk teman-teman, ikuti kegiatan Bu Wiwin kali ini. Teman-teman, di sini Bu Wiwin sudah menyiapkan 4 buah baskom, 2 buah baskom berisi air, 1 buah baskom berisi piring kotor, dan 1 buah baskom berisi piring bersih. Dan Bu Wiwin juga sudah menyiapkan tempat sabun cuci piring. Nah, di sini Bu Wiwin menggunakan kain, teman-teman. Teman-teman di rumah boleh menggunakan spons atau tepes, atau juga bisa kain seperti Bu Wiwin ya. Mari kita mulai teman-teman. Yang pertama, kita gulung baju terlebih dahulu ya, seperti ini, supaya baju teman-teman tetap kering. Yang pertama, kita ambil tempat sabun cuci piringnya dan kita remas spons atau kainnya hingga berbusa ya teman-teman, seperti ini. Pastikan busanya keluar ya, kita remas. Yang kedua, kita ambil piring kotornya ya, lalu kita gosok yang bagian kotornya, memutar seperti ini. Memutar ya. Setelah itu kita balik piringnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita gosok lagi secara memutar. Kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air yang pertama ya, seperti ini, lalu kita bilas teman-teman. Seperti ini, kita masukkan kembali ya ke dalam baskom yang berisi air yang kedua. Seperti ini, kita bilas lagi ya, cara memutar. Selesai. Alhamdulillah piringnya sudah bersih teman-teman. Sekarang kita simpan di dalam baskom yang berisi piring bersih ya, seperti ini. Teman-teman, pastikan setelah mencuci piring tempatnya dirapikan kembali ya. Alhamdulillah teman-teman, itulah kegiatan kita di sentra main peran praktek mencuci piring. Selamat mempraktekannya di rumah ya, dengan bantuan ayah dan bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.